tunggu dulu. Oh, jadi gitu. Mas Timo sudah bikin Mawar suka sama Mas Timo. Terus Mas Timo malah mau pergi seenaknya dewe. Apa Mawar? Coba ulang sekali lagi apa yang kamu omongin perusahaan Mawar. Gak ada siaran ulang. Sengaja yo mau buat Mawar malu yo. Pura-pura gak denger gitu. Oh, jauh-jauh ke sini tuh cuma pengen pandang-pandangan gini doang dari jauh. Yo. Oh, iya. Yeah. Ini loh Mawar. Aku bawain ini buat kamu. Ini buat kamu pakai nanti di nikahannya Centini sama Tejo. Sebenarnya ini pengen aku kasih kamu kemarin waktu kamu terminal. Aku kejar-kejar bus kamu nih, cuman bus yang kamu naikin udah keburu jalan, udah keburu pergi. Jadi aku kasihnya sekarang nih sama kamu. Gak apa-apa ya? Iya Mas, gak apa-apa. Makasih ya. Ya Allah Mas, ya sampean bikin kejutan seperti ini sama Centini. Sebenarnya ini bukan ide aku Tin, tapi idenya Nya sama Bapak. Aku sih ikut aja. Ya Allah, Alhamdulillah. Tin, sebentar lagi kan kita bakal dijawab kabul nih. Kamu bahagia gak? Sangat bahagia Mas. Centini tidak akan pernah merasakan bahagia seperti sekarang ini. Dan hari ini tidak akan pernah Centini lupakan seumur hidup Centini. Matur suwun Mas. Udah siap? Insya Allah siap, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Centini bersyukur banget bisa berada di sini di samping Mas Tejo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nikahkan saudara Tejo Purnomo bin Sucipto dengan Centini binti Mujiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Centini binti Mujiono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Tunggu! Ini Pak Tejo sama Centini sebentar lagi sudah menjadi suami istri. Mohon maaf Pak Karyo, mohon izin untuk bicara sebentar sama Centini. Gak bisa, enak aja lu. Kalau udah selesai jam kamu baru lu mulai ngomong. Udah. Saya sebenarnya udah melarang dan tidak mengizinkan Fajar untuk datang ke sini. Tapi Fajar tetap ingin datang ke sini. Sampun, Pak. Bu,
Tidak ada salahnya memberikan kesempatan sama Mas Fajar. Tidak apa-apa. Insya Allah juga Mas Tejo pasti mengizinkan kok. Makasih, Tin. Sejujurnya, aku itu berat, Tin, melihat semuanya ini. Aku nggak bisa. Nggak bisa banget. Dan aku sengaja, Tin, kasih kamu kebaya itu. Supaya bikin resah di keluarga kamu. Kamu kemarin dan kamu doain aku. Aku jadi malu, Tin. Malu sama kamu. Aku mohon maaf buat semuanya. Sampun, Mas. Centini sudah memaafkan kesalahan Mas Fajar, nggih. Terima kasih kamu dipakai kebaya itu, Tin. Kamu cantik banget. Cantik seperti biasanya. Dan sekarang, aku cuma mau lihat kamu bahagia. Aku tahu, kamu bahagia hanya bersama Tejo. Dan doa aku, kamu selalu bersama dia sampai akhir hayat kamu. Jo, ingat janji kamu, Jo. Kamu akan terus buat Centini bahagia. Gua selalu bilang, gua bakal jagain Centini. Gua akan berusaha bahagiain dia, Jo.